So bila berlaku tindak balas anxiety dalam badan kita ni kan, kita akan ada satu mekanisme yang dipanggil, ini kalau dia punya tengah peak lah, dia akan satu mekanisme yang dipanggil sebagai fight or flight response. Maksudnya sama ada kita lawan sumber ancaman tersebut ataupun kita lari daripada sumber ancaman tersebut. Kalau yang paling teruk sekali adalah dalam situasi yang sangat genting lah, macam kalau hang jalan kat padang pemain nanti bang kena kejar dengan anjing. So benda tu adalah benda yang sangat paling teruk lah. Tapi berlaku juga dalam kehidupan kita, benda tu dia tak seteruk situasi yang kena kejar dengan anjing. Tapi contohnya katakanlah macam hang adalah seorang pelajar yang lemah matematik lah contohnya. So ni bila hang lemah matematik tu, itulah menjadi satu sumber kepada hang punya anxiety. So hang terfikir bahawa oh, nanti aku tak pass exam. Takutnya kalau aku tak pass exam, takutnya aku kena marah dengan mak aku. Kalau aku kena marah nanti bila aku tak pass exam, nanti aku tak boleh sambung belajar dan sebagainya. So benda tu, itu kita punya tindak balas anxiety dalam otak kita dan dalam badan kita. So apa yang akan berlaku adalah badan kita akan tindak balas fisiologi dalam badan kita tu akan membuatkan kita nak prepare for fight and flight response. So cara bagus untuk kita atasi anxiety ni, kalau kita fight, maksudnya kita address the root of the problem, kita akan buat something untuk buatkan kita boleh master benda tu lah. Ada benda kita tak boleh nak, ni contohnya kalau katakanlah hang kena kejar dengan singa, takkan hang nak pergi lawan singa, hang lari lah. Tapi dalam kes macam katakanlah hang lemah matematik lah, aku bagi contoh lah kan. Hang lemah matematik ni, so hang spend lagi extra time kan, hang plan lah macam mana hang nak ulang kaji dengan kawan ke, hang nak pergi kelas tambahan ke apa kan. So kita panggil benda ni sebagai problem solving lah. Maksudnya hang betul-betul tackle the source of anxiety tu at its root. Hang confront hang punya anxiety tu kan. Tapi itu satu sudut, tapi boleh jadi juga sisi yang lain adalah kalau hang lari. Hang lari daripada problem tersebut. Sebabnya kedua-dua strategi ni, sama ada hang confront ataupun hang lari, kedua-dua ni pun boleh akan menurunkan hang punya level of anxiety. Tapi kata-kata hang lari daripada sumber tersebut kan. Kalau ada kelas matematik, hang lari, hang tak datang. Lepas tu set ni hang cikgu hang suruh hang buat group presentation, hang ponting contohnya kan. Sebabnya pada waktu tersebut hang kalau hang fikir memang hang akan rasa okay dan hang tak anxious. Tapi itulah satu bentuk safety behavior lah, ataupun hang lari yang dia cuma akan mengekalkan hang punya paras anxiety tu rendah pada waktu tersebut sahaja, tapi in the long run dia akan build up dan dia akan menerukkan hang, dan by the time hang realize yang hang punya level of hang nak catch up tu dah terlalu besar sangat, hang akan rasa macam satu bencana lah pada waktu tersebut.